dapat Ega. Selamat pagi. Waalaikumsalam ibu. Senam refleksi. Mulai dengan tepuk tangan. Satu. Dua. Tiga. Empat. Jalin tangan. Jalin. Ya. Di sisi telunjuk. Satu. Dan Pak Sofian yang banyak sekali memberi masukan. Perlu pengeluaran rutin untuk itu. Gak banyak sebetulnya, satu bulan yang mungkin sekitar 6 juta yang rutin. Nah, sementara untuk yang non rutin itu biasanya kita seperti acara ini kita mengadakan non rutin. Tadi kita membuat proposal, kemudian menawarkan siapa yang kira-kira bisa memberikan sponsor seperti itu. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya juga ingin mengucapkan kepada sponsor kita. Sponsor utama adalah tentunya dari Summer Retail Bandung, Pertamina Patraniaga, ya, berdirinya dengan sponsor yang kedua adalah dari BRI, Ibiana. Terima kasih Ibiana. Jadi ibu-ibu menikmati hidangan snack dan nanti lunchbox itu dari Ibu Diana dan timnya BRI. Alhamdulillah. Dan tidak juga lupa saya sampaikan adalah sponsor dari Kopana kita. Stakeholder kedua yang tidak kalah pentingnya adalah Yakes. Pak Yogi, kita ada stakeholder, kita fungsinya sebagai apa? Yaitu, kami adalah mewakili bapak-bapak dan ibu-ibu, bila ada permasalahan yang terkait dengan Yakes, kami bisa bantu. Kadang-kadang dari ibu-ibu bapak-bapak membutuhkan kenyamanan. Nah, kita bisa tempat untuk konsultasi untuk mendapatkan pinjaman. Dan satu, nanti kita akan memberikan surat rekomendasi bahwa yang bersangkutan memang adalah pensiunan dari Pertamina. Kita buatkan surat seperti itu. Jadi itulah kira-kira manfaat dari kami, yaitu sebagai mediasi. Terus yang tidak kalah pentingnya,
kita manfaatnya adalah memfasilitasi atau sebagai IO untuk acara piknik, acara pelatihan-pelatihan seperti itu, acara senam tera yang biasa dipimpin oleh Pak Rahman. Nah itu kami nanti akan memfasilitasi. Jadi tinggal nanti animonya seperti apa. Piknik, ibu-ibu ada yang menyukai piknik, siapa yang menyukai piknik? Iya, ada yang usulkan gak usah jauh-jauh. Saya punya ide, gimana kalau kita piknik di kota Bandung saja. Iya, kita tidur di hotel dan lain-lain. Nanti pikniknya kita misalnya ke Kawah Putih, kita piknik kemana, jalan, kalau itu. Tapi kita pada saat kumpulnya, pertama yang kita hemat apa bu? Biaya ke Bandungnya kita gak mahal, seperti itu. Hanya ide aja. Iya. Ini namanya Ani Florina. Ya. Jadi mungkin ada beberapa bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah kenal kami, pertama Dokter Yomi, kemudian Pak Hidayah, mungkin Pak Kosweni tetangga saya depan rumah, Bu Bas. Ya, kemudian apa lagi ya yang sudah pernah kenal? Iya, oke. Jadi ini Bu, tolong di jalan jangan tolong disapa kalau ketemu di jalan. Semangat pagi. Semangat. Sampurasun. Saya mewakili Sab Bandung yang saat ini baru dinas di Jakarta. Pak Andres bagaimana sudah mendekat ke Pertamina, ke kami sebagai induk atau sebagai pembina. Ya alhamdulillah berjalan dengan baik. Dan harapan kami nanti juga Kopana ya Pak Rus ya, Kopana juga merapat Pak Rus. Jadi sinerginya benar-benar holistik. Lagi, 1, 2, 3. Iya. Lagi, 1, 2, 3. Oke. Semangat. Semangat. Oke, sip. Itu seperti itu mungkin itu. Nah, mudah-mudahan saya harapannya singkat saja Bapak Ibu selalu sehat. Dan jangan lupa Bapak Ibu selalu menerapkan pola hidup yang sehat ya. Jadi pola makan yang seimbang, olahraga yang secukupnya sesuai dengan usia Bapak Ibu sekalian. Ya, kami mendoakan supaya Bapak Ibu sekalian tetap sehat dalam produktif ya, dalam kapasitas usia Bapak Ibu sekalian. Nah, terima kasih, mungkin sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istiqomah dalam berbuat kebaikan, dalam taat kepadamu ya Allah. Wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari akhir hayat yang buruk. Rabbighfir lana wal walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Bi barakatika.